Iya, halo guys, balik lagi bersama saya Gusam Peleng. Dan ya, kali ini saya bakalan upload animasi lagi, teman-teman. Oke, dan ya, kali ini saya bakalan upload animasi yang 10 menit karena kalian lebih milih yang 10 menit daripada satu cerita yang 1 menit itu, teman-teman. Jadi saya sudah kasih survei kemarin di komunitas channel Agus Sampoleng, dan ya hasilnya 90% memilih 10 menit dan 10% memilih 1 menit. Oke dah. Dan ya karena lebih banyak yang milih 10 menit, ya udah saya uploadnya 10 menit aja, teman-teman. Oke, dan ya sebelum animasinya dimulai, alangkah baiknya jika teman like terlebih dahulu, like sebanyak-banyaknya, komentar di bawah jika teman punya saran. Dan jangan lupa juga untuk share video ini kepada teman-teman kalian. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe dan nyalain tombol lonceng notifikasinya, biar teman-teman tidak tertinggal dari animasi terbaru dari channel ini, guys. Oke, mungkin langsung saja kita ke animasinya. Let's go, skuy! Halo. Hehe, gimana bro? Kita lakukan sekarang bro. Ayo kita beraksi. Ayo bro. Bang, masih lama nggak? Saya udah lapar nih bang. Iya mas. Gimana sih bang? Cepet bro. Iya bro. Udah siap sunat, Dek? Iya, Dok, udah siap. Bagus, anak pintar. Oh iya, Dok, kalau boleh tahu, pendidikan terakhir dokter apa? Dokter S2 Teknik Otomotif, Dek. Pulang ah. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oke anak-anak, Bapak punya pertanyaan nih. Waduh, jangan matematika, Pak. Coba berikan contoh anak yang durhaka. Saya, Pak. Bagus, ada yang lain? Lah, kan saya belum jawab. Hahaha, contoh anak durhaka. Dahlah. Frus, oh Frus. Ya kek, kenapa dah? Tolong nyalain TV. Kakek mau nonton. Gak bisa kek. Loh, kok gak bisa? Kamu ngelawan. Bukan gitu kek. Listriknya kan lagi mati. Itu kan listriknya, bukan TV-nya yang mati. Dasar pea. Untung aja udah tua. Bambang? Iya, Pak. Kamu tahu Thomas Alva Edison? Enggak, Pak. Kalau Alexander Graham Bell? Enggak tahu, Pak. Kamu ini gimana sih? Semalam kamu belajar apa tidak? Belajar kok, Pak. Coba Bambang yang nanya. Ya udah, apa? Bapak tahu Johnson enggak, Pak? Enggak tahu. Kalau Alok, Pak, Alok? Enggak tahu juga. Kalau Erpan 1140, Pak? Nggak tahu. Emang mereka siapa? Ya itulah, Pak. Kita kan semua pasti punya kenalan masing-masing. Lah, kok? Halo. Selamat datang di bioskop kami. Mau nonton apa, Mbak?
Saya mau nonton Avenger, Mas. Mau duduk di kursi berapa, Mbak? Yang paling pojok aja, Mas. Harganya 50 ribu aja, Mbak. Saya nggak punya uang, Mas. Saya Kunti, Mas. Apa? Emang ini bioskop punya nenek lu apa? Cepetan, bayar. Kalau enggak, saya panggil satpam nih. Ampun, Mas. Dasar human gak ada otak. Ini gimana ya, bro? Gimana apanya, bro? Gimana caranya nih mau angkut barang-barang kita yang banyak? Waduh, ya juga ya, bro. Tujuan kita Singapura lagi. Kita butuh mobil nih, Frost. Iya nih, bro. Bambang tahu di mana kita bisa nemu mobil. Serius lu, Bambang? Tetangga Bambang punya mobil nggak pernah dipake. Ya udah, pinjem aja, Bambang. Oke deh, besok Bambang jemput pakai tuh mobil. Oke sih, Bambang. Tomorrow. Iya sih, naik mobil ke Singapura, tapi nggak mobil gini juga, Bambang. Bro, besok jadi kan ke Singapura? Jadilah. Katanya di Singapura ada patung buaya. Hah? Patung buaya? Patung singa kali? Patung buaya, Frost. Iya, besok kita buktikan di Singapura. Siapa takut? Lihat tuh, Bambang, itu patung apa? Itu patung buaya, Frost. Serah lu dah, Bambang. Kan udah gua bilang patung buaya. Gua mau pulang aja lah. Oi, bro. Kenapa, bro? Boleh nanya nggak, Pan? Boleh-boleh aja sih. Mau nanya apa emang? Bahasa Indonesianya yasi apa ya? Isi artinya muda, bro. Ya udah, kalau muda jawab aja, bro. Lah, jawabannya muda, bro. Ya udah, bro, jawab aja. Nggak usah sombong kalau udah tahu. Kan Erpeng udah bilang jawabannya muda, Bambang. Pelit amat lu, Pan. Berantem aja yuk. Erpan? Iya, Pak. Erpan udah tahu membaca? Belum, Pak. Ya udah, sini Bapak ajar membaca. Iya, Pak. Ini huruf apa? Itu huruf apa? Bagus. Kalau ini huruf apa? Kalau itu huruf B, Pak. Terus ini huruf apa? Huruf C, Pak. Jadi kalau digabung bacanya? Kecap, Pak. Aduh. Erpan pulang. Nak Papa dah pulang. Gimana hasil ulangannya? Hampir mendekati 10, Pak. Nah, gitu dong. Emang nilainya berapa? Tapi angka satunya kurang, Pak. Loh, jadi dapat 0 dong. Hehe, ampun, Pak. Oi, bro. Kenapa, bro? Erpan semalam mimpi, bro. Mimpi apaan tuh, bro?
Ervan mimpi dikasih bocoran soal ulangan sama Pak Sen. Wih, serius bro? Iya, serius. Terus-terus, lu lihat nggak soal apa aja tuh yang masuk? Ervan nggak lihat bro. Ya, kok nggak lihat sih bro? Ervan kan minus. Masa iya Ervan harus tidur pakai kacamata bro? Hadeh.